Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta disya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para misi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan. Bahasan kita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kita masih membacakan kisah Nabi Sulaiman dari surat An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa husyira jinni wal insi fahum dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari kalangan jin kalangan manusia bahkan burung-burung dan mereka tertata dengan rapi ya ini merupakan kelebihan Nabi Sulaiman ya yaitu beliau seorang raja yang mengatur pasukannya dengan rapi ada pasukan jin sendiri ada pasukan manusia dan juga ada pasukan hewan-hewan di antaranya pasukan burung. Kemudian mereka berjalan. Berjalan dengan pasukan yang besar dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mungkin naik di atas awan atau di atas kuda berjalan seiring dengan pasukan tersebut. Allah berfirman setelah itu hatta ida atau ala wadin namli. Kemudian tatkala mereka sampai di lembah semut, yaitu suatu lembah isinya banyak semut di situ. Ya, pasukannya Sulaiman. Ya, kita tahu semut sangat kecil ya. Tiba-tiba kata Allah qalat namlatun tiba-tiba seekor semut berkata ya ayuhan masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu Tiba-tiba ada seekor semut karena tahu Sulaiman akan melewati lembah tersebut dan bisa jadi semut-semut akan keinjak kalau ada masih ada di luar maka semut seekor semut itu berkata wahai ayuhan namlu wahai yang namanya semut seluruhnya udkhulu masakinakum masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya wa hum la yas'urun sementara mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman tersenyum, itu tertawa tapi dengan senyum dengan gara-gara perkataan seekor semut tersebut. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ilhamkanlah aku agar aku bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku dan agar aku bisa mengerjakan amal salih yang kau ridhai wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam barisan orang-orang yang saleh. Perhatikan di sini Jadi Nabi Sulaiman ketika berjalan ya kemudian melewati suatu lembah ya ternyata di situ lembah semut. Ada seekor semut kemudian dia berteriak semut ini peduli dengan semut-semut yang lain ya. Maka dia berkata, Ya Ya. Wahai namanya semut, masuklah kalian seluruh kalian dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam kondisi mereka tidak sadar. Ya kata para ulama semut semut ini menggunakan bahasa Arab yang fasih ya. Semut mengatakan ya ayuhan namlu. Kalau bahasa Arab an namlu di situ jamak memberikan faedah keumuman. Kalau kita gunakan usul fikih artinya semut ini berkata Wahai seluruh yang merasa semut tanpa terkecuali. Kira-kira demikian terjemahannya. Ya ayuhan artinya wahai seluruh semut laki perempuan, nenek kakek-kakek, anak semuanya semuanya yang merasa semut tanpa terkecuali, masakin aku masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Bagaimana semut ini peduli kepada yang lainnya, ya? Layhatimanakum Sulaiman, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman wajuduhu dan pasukannya. Wahomlaysurun sementara mereka tidak sadar. Seakan-akan semut ini berkata, lihat Sulaiman dan pasukannya mau lewat, jangan sampai kalian keinjak oleh mereka. Kalau kalian keinjak oleh mereka, Sulaiman tidak tahu, tidak ngerti kalau ada semut di bawah. Ya, subhanallah, Sulaiman pun tersenyum. Fatbab sama dia pun tersenyum mendengar perkataan semut tersebut. Kenapa? Banyak hal yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Pertama, bagaimana kepedulian semut ini kepada yang lain? Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia menyelamatkan juga yang lainnya. Dia beli peringatan dengan semangat, dia mengatakan dengan suara nida, "Ya, ayuhan enam Wahai semut sekalian, dia teriak. Kemudian, uh, yang kedua, bagaimana semut ini mengenal Sulaiman? <laughs> semut ini mengenal apa? Sulaiman, dia bilang jangan sampai Sulaiman dan pasukannya. Berarti, Sulaiman terkenal bahkan di kalangan para semut. Bagaimana Nabi Sulaiman tidak senyum mendengar semut kenal dirinya? Kemudian yang menakjubkan lagi semut ini husnudzon. Dia kasih udur kepada Sulaiman. Kalau Sulaiman injak kalian, salah kalian wahai semut kali. Karena Sulaiman enggak lihat wa hum dia dan pasukannya tidak sadar kalau nginjak kalian. Subhanallah Nabi Sulaiman takjub dengan semut yang e, luar biasa tersebut bagaimana dia memberi udur kepada Sulaiman kalau akhirnya pun mereka keinjak. Ini yang buat Nabi Sulaiman fatabassama dia pun tersenyum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak bersyukur Allah menjadikan Sulaiman paham dengan bahasa hewan, dengan bahasa semut. Bayangkan semut tersebut jauh dari Sulaiman. Sulaiman mungkin naik kuda. Kalau nggak naik kuda sedang di atas awan. Semut di bawah ya. Semut nggak pakai mic, nggak pakai mikrofon, tapi Sulaiman mendengar dari kejauhan suara semut tersebut lagi berbincang-bincang dengan semut-semut yang lain. Ini menakjubkan, menakjubkan dari dua sisi. Pertama, Nabi Sulaiman bisa mendengar, fokus. Bayangkan semut, kita nggak dengar. Kalau ada semut jalan di sini saja, kita nggak dengar semut Semut masuk ke telinga kita saja, dia mungkin ngamuk-ngamuk ini telinga kok bau, kita pun nggak dengar semut tersebut. Kita cuma merasakan gerakannya. Tapi apa omongan semut-semut tersebut kita nggak dengar? Ini Sulaiman tinggi jauh, mungkin di atas kuda, semut di lembah di bawah. Kalau nggak di atas naik angin, jauh. Tapi Allah bikin pendengaran Nabi Sulaiman fokus kepada. semua tersebut ini yang pertama menakjubkan. Yang kedua Sulaiman bisa mengerti apa yang diucapkan oleh semua tersebut. Sulaiman alaihissalam. Maka dia pun mengatakan ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Maka dia segera bersyukur dan dia ingin semakin bersyukur. Dia mengatakan ya Allah, ya Anugerahkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Artinya Nabi Sulaiman paham bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dia sangat banyak. Dan dia masih belum merasa puncak dalam bersyukur. Dia masih merasa harus terus bersyukur. Maka dia berdoa kepada Allah. Allah Robbi ya Rabbi Auzi ini. Ya Allah anugerahkanlah aku untuk bersyukur. Padahal dia sudah hamba yang bersyukur. Dia sudah menjadi hamba yang bersyukur. Tapi dia tidak pernah ujub dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dia masih mohon kepada Allah. Agar bisa pandai bersyukur kepada Allah. Atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan nikmat kepada kedua orang tuanya. Ya, bayangkan ya. Dia bersyukur. Sebagian mengatakan, seakan-akan kenapa dia mengatakan agar aku mensyukuri nikmat yang Aku engkau berikan kepadaku dan berikan kepada kedua orang tua aku. Sebagian mengatakan kalau dua orang tua kita kurang pandai bersyukur kita mewakili, kita mewakili. Bisa jadi kedua orang tua kita mungkin kurang agamanya, kurang ngerti. Kita sebagai anaknya yang telah mendapatkan bimbingan dari kedua orang tua kita, kita mewakili orang tua kita bersyukur. Karena apa yang kita lakukan, pahala juga mengalir kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan, anugerahkanlah aku, ilhamkan aku agar aku terus bisa beramal salih. Ini adalah hamba yang salih yang tidak ujub dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena ada seorang tabi'in, tatkala sedang tuaf, dia mendengar seorang berdoa, Allahumma kini syuhan nafsi. Allahumma kini syuhan nafsi. Dia berdoa dalam tawafnya, Ya Allah, jagalah aku dari rasa pelitku. Hindarkanlah aku dari rasa pelitku. Ini orang berdoa dengan doa tersebut, seakan-akan dia orang pelit. Seakan-akan minta berdoa agar rasa pelitnya dicabut. Dia bertanya, siapa orang ini yang senantiasa berdoa? Ya Allah, hilangkan rasa pelit dari diriku. Jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ternyata dia adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sang dermawan. Lihatlah para salaf dahulu, mereka beramal selain mereka tidak pernah merasa pede dengan apa yang mereka kerjakan, Sulaiman sudah bersyukur luar biasa, masih minta kepada Allah agar terus bisa bersyukur kepada Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf sudah dermawan luar biasa, masih menganggap dirinya harus dihilangkan rasa pelit dari dari dirinya. Taib. Kemudian Allah lanjutkan setelah kisah Nabi Sulaiman dengan semut, sekarang kisah Nabi Sulaiman dengan hud Kata Allah waktu watafak kada Tiba-tiba Sulaiman memeriksa burung-burung. Dia punya Subhanallah Sulaiman teratur. Yang namanya pemimpin harus begitu ada pasukan manusia, Jangan amburadul nggak nggak bisa mengatur ya. Dia punya pasukan manusia bisa dia atur, pasukan jin bisa dia atur, pasukan hewan dia bisa atur, kumpulan burung pun dia atur. maka dia periksa burung-burung. Periksa, Subhanallah Sulaiman periksa. Coba burung-burung hadir semua nggak? Ya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tidak lihat hudhud diantara -hud. Di antara kumpulan burung mungkin ada burung ini, burung anu, nggak ada burung hudhud. Fakallah -hud. aral minal Kok aku tidak lihat hudhud? -hud? Atau dia tidak hadir? Nabi Sulaiman tidak tahu. Mana si hutut Saya kok gak lihat, gak kelihatan atau tidak ada? Ya, di depan dia ngomong begitu di hadapan pasukan yang lain. Maka ternyata hutut tidak hadir. Maka Sulaiman berkata dengan tegas, adzaban Ya, kalau dia datang, saya akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Kata para ulama Nabi Sulaiman ingin cabut buru burungnya, bulu-bulunya dicabut. Burung Huthut kalau datang terlambat, cabut. <laughs> Aula atau aku sembelih dia. Aku akan sembelih burung hutut karena kesalahan dia atau ia mubin atau dia datang membawa dalil uzur yang jelas bahwasanya kenapa dia terlambat. Kata para ulama ini menunjukkan mubin harus tegas. Bukan mubin pintar perlu ya. Baik perlu tapi waktunya tegas harus tegas. Kalau Sulaiman enggak tegas Alaihissalam nanti orang nanti pasukan lain terlambat juga, jin ifri terlambat, jin Omang terlambat jin. <giranya> Nabi Sulaiman nggak mau. Ini hudud jadi pelajaran. Kalau nggak punya dalil sembelih. Kalau nggak dicabut bulu-bulunya. Biar yang lain jadi pelajaran. Kalau burung begini caranya, kalau jin lain lagi, kalau manusia lain lagi. Jadi ada ketegasan memimpin bukan cuma bukan cuma cerdas ya. Dia ada kecerdasan tapi dia juga harus tegas. Kalau dia membeli terus tidak pernah tegas, dia akan dijadikan bulan-bulanan oleh anak buahnya. Maka Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasannya di hadapan anak buahnya yang lain aku akan siksa ini burung hudhud atau aku sembelih dia kecuali dia datangkan dengan dalil kenapa dia terlambat kata Allah famaka thaghayru baidin faqala ahattu bima lam tuhitubi tidak lama kemudian datanglah hudhud terlambat datang kemudian hudhud terlambat datang lantas dia berkata kepada Sulaiman ahattu bima lam tuhitubi aku punya ilmu tentang suatu yang kau tidak punya wahai Sulaiman Wajib tuka min sabain binabai yakin. Aku datang dari negeri Sabah dengan suatu kabar yang pasti. Subhanallah. Ini hut hut sudah terlambat. Langsung dia bilang, saya punya ilmu baginda tidak, baginda tidak punya. Masya Allah. Ya. Biasanya kan afwan afwan. Enggak. Langsung dia datang. Dia mengatakan saya punya ilmu yang baginda Sulaiman tidak punya ilmu tentangnya. Ini kata para ulama. Kenapa dia datang dari negeri Sabah tentang Ratu Balkis dan kondisinya. Dan Hud Hud tahu Sulaiman tidak tahu tentang kondisi tersebut. Ini dalil kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu perkara gaib. Meskipun anak buahnya ada jin ifrit. Meskipun anak buahnya banyak jin dia tidak tahu perkara gaib. Jangankan masa depan, bahkan kejadian di kampung lain di negeri lain, Sulaiman di Palestine. Di negeri Yaman terjadi ada namanya Ratu Balkis dengan pasukannya dengan anak buahnya. Sulaiman tidak tahu. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Ini diketahui rakyatnya. Hud Hud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya dengan PD dia berkata, "Ahad Ya, aku punya ilmu yang kau tidak punya, wahai Sulaiman. Wajituka min sabain binabain yakin aku datang dari negeri Sabah aku bawa kabar yang pasti. Ini bukan hoax lagi ya Sulaiman ya. Jadi burung hutut ini tahu Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam orang sibuk. Dia enggak bilang oh hai, baginda, tadi saya jalan-jalan ya negeri Yaman indah, oh, banyak ini ada sungai-sungai, kebanyakan segera disembelih oleh Sulaiman. Maka Hud Hud tahu Nabi Sulaiman orang sibuk semuanya perlu keseriusan apalagi di hadapan pasukan yang lain maka burung Hud Hud tidak pakai mukaddimah mukaddimah langsung menyampaikan intinya aku punya ilmu yang kau tidak punya. Berarti burung Hud Hud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jadi perkara masyur Sulaiman Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib itu perkara yang diketahui oleh rakyatnya. Ya. Dia tidak mengatakan mungkin baginda tahu, mungkin baginda ngerti. Langsung dia berkata, ahatu tuh tuhaitu bi. Dengan perkataan tidak ada keraguan. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu, wahai baginda. Wajik min sabain binabain yakin. Aku datang dari negeri Sabak dengan kabar yang yang pasti. Antara Palestina dengan Sabak mungkin 2000 km. Ya. Jadi eh, para sebagian lama mengatakan hut-hut terbang. Tahu-tahu dia pergi ke Sabak mungkin dia dengar-dengar. Mungkin dia ingin cek. Dia ingin cek. Dan dia tahu ini bahaya kalau terlambat datang dia tahu dia tahu dia bahaya tapi dia menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau dia datang di luar dia tidak tahu kabar sahabat tapi kalau dia sampai sana ya dia akan terlambat tapi ada maslahat lebih besar meskipun resikonya dia akan disiksa oleh Sulaiman. Di situ dia menimbang antara maslahat dan mudarat ya. Ini burung hutut yang cerdas ya. Kemudian akhirnya hutut menceritakan Ini apa berita yang dia kabarkan bukan berita hoax berita yang dia lihat dengan kedua matanya sendiri dia berkata ini wajah tumroatan tamliku humwa utiat mingkuli shay aku mendapati di negeri Sabak. ada seorang ratu yang menguasai mereka wa utiat mingkuli shay dan dia diberikan segala sesuatu jadi semua ratu ini kaya punya macam-macam punya ke kemewahan semua kebutuhan ratu kebutuhan raja dia miliki walaha arshun alzim dan dia memiliki singgasana yang besar ini diantara hal yang dimiliki oleh ratu Belkis dia memiliki Sehingga sana yang besar. Wajatu hawa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillahi. Aku mendapati dia dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Wazayyanalahumasyaitanu a'malahum. Hudud berkata syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasad anis-sabil faumlayah tadun. Syaitan telah menghalangi mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis-samawati wal-ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. yaitu agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan Allahu la ilaha illa huwa rabbul azim. tidak tuhan yang berak disembah kecuali Allah yang memiliki arsy yang agung laporan selesai laporan selesai subhanallah Hud, -hud seekor burung tidak ridho melihat kesyirikan dia melihat ada manusia sembah matahari dia harus cek dan dia harus lapor kepada Sulaiman tidak seperti sebagian kita melihat kesyirikan maka harus dilestarikan katanya untuk menambah devisa. Kesyirikan dilestarikan. Ya. Agar datang para wisata, agar melihat praktek kesyirikan. Kita kalau punya kemampuan jangan biarkan kesyirikan. Maka <tuh> lihat hud tidak setuju dengan kesyirikan tersebut. Dia tidak ridho dengan kesyirikan tersebut dan dia laporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dia mengatakan Ratu Belkis punya sehingga sana besar. Dia, dia, tutup laporannya dengan berkata Allahu la ilaha azim. Allah tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah pemilik arsy yang agung. Taib. Apakah Sulaiman langsung membenarkan? Sulaiman tidak tahu ilmu gaib alaihi Maka dia berkata Qala sananzuru asodakta amkunta minal kadibin. Kita cek dulu. Engkau benar atau tidak wahai utut. Sulaiman masih tidak tahu. Ya, dulu tidak ada sarana untuk mengetahui. Ya. Maka Sulaiman bertanya, berkata kepada Hudhud, kita lihat dulu, kau benar atau tidak, wahai Hudhud. Maka uh, Sulaiman memberi tugas kepada Hudhud. Ya, kita tahu para ambil tidak tahu ilmu gaib. Ya. Nabi Yakub waktu Yusuf hilang, dia tidak tahu Yusuf bagaimana nasibnya, ternyata sudah jadi pembesar. Ya, Nabi Muhammad SAW waktu kalungnya Aisyah hilang, dia tidak tahu kalungnya di mana. Intinya para ambil tidak tahu ilmu gaib, kecuali diberitahu oleh Allah maka Hud Hud kasih Nabi Sulaiman alaihissalam kasih tugas kepada Hud Kata Nabi Sulaiman, idhab bi kitabihada. Pergilah bawa suratku ini. Faalkeh ilaihim." lemparkanlah suratku kepada mereka. Thumma anhum. Kemudian berpalinglah dari mereka. Fanzur mada yarji Lalu perlihatkan, perlihat, perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Bagaimana mereka menghadapi surat tersebut. Jadi uh, Nabi Sulaiman mengirim Hud Ini semacam drone ya kirim kirim burung, burung hut hut akhirnya burung terbang dari Palestina bawa suratnya Nabi Sulaiman surat yang singkat terbang kilo kilo masya Allah tugas berat burung hut terbang 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 melewati kerajaan Balkis melewati pengawal pengawalnya terus sampai masuk ke kamarnya Balkis terus dia lempar itu surat Balkis tidak tahu tiba-tiba ada surat jatuh ini surat dari mana Surat dari mana, bagaimana surat bisa sampai melewati seluruh pengawalnya Balkis. Tentu Balkis istananya bukan di pagar ya. Kali pagar tok-tok bisa digo. Dia tentu pak istananya di tengah. Ya tentu dengan penjagaan yang ketat. Tapi tiba-tiba surat bisa masuk keluar biasa. Ini siapa yang bawa dia nggak tahu. Tiba-tiba dia buka surat tersebut. Isinya, innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman. Sungguhnya tidak ada Ya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Taala ta Alaihi Wasallam Muslimin. Jangan sombong kepada aku datanglah masuk Islam. Suratnya pendek, enggak panjang-panjang. Belkes di mana tinggal kafe Halok. Tidak <laughs> langsung. Ini surat raja kepada raja, bukan cengengesan. Surat cengengesan enggak. Ini surat Nabi Sulaiman serius. Yang bagaimana seorang yang Nabi yang benar-benar berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang 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 marah dengan adanya kesyirikan sujud kepada selain Allah, ada yang sujud kepada matahari. Ya. Tidak seperti kita sebagian kita melihat kesyirikan dibiarkan saja, dicuekin bahkan dilestarikan. Maka isinya surat mudah. Innahu min Sulaiman dari Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Jangan angkuh, ya. Jangan merasa tinggi, ya. Datanglah masuk Islam, berserah diri. Akhirnya dibacalah oleh Bilqis dia bingung ya. Maka dia berkata, dia kumpulkan semua pasukannya. Ini surat tidak sembarangan. Bukan dari raja-raja keroco, ini Sulaiman. Sulaiman tentu sudah terkenal ya di kalangan mereka, di kalangan para raja-raja mereka punya mata-mata dan yang lainnya. Maka dia berkata kepada pembesar pembesarnya Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesarku, telah dilemparkan kepadaku, telah jatuhkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia langsung memuji surat ini, surat mulia. Kenapa surat ini datang aneh? Datang tiba-tiba melewati segala pasukan, semua tembus tiba-tiba masuk ke kamarku. Ini surat ajaib. Ya. Padahal isinya ancaman. Tapi lihat Bilqis cerdas. Dia mengatakan, Ul kia kitabun kari. Ini surat yang mulia. Jadi tidak mengatakan ini surat siapa, ini kurang ajar. Tidak. Dia tahu diri. Ya. Kemudian Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu ta alayya wa tuni musib. Dia bacakan isinya kepada kepada anak buahnya. Kemudian dia berkata qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai pembesar-pembesarku, hai pasukanku. Berilah pertimbangan kepada aku. Aku bermusyawarah dengan kalian bagaimana keputusanku ini. Aku tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian hadir dalam majelisku. Diskusi. Bagaimana pendapat kalian? Ya, dia, dia, tidak berani juga ambil keputusan tentang ini. Kita kita penuhi keinginan Sulaiman datang atau kita perang atau bagaimana? Melawan mereka. Akhirnya para pembesar-pembesar Balkis berkata dengan angkuhnya, "Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid, wal amru mada Wahai Balkis, wahai ratu kami jangan khawatir, kita ini orang-orang yang kuat. Kalau ditinjau dari pasukan jumlah pasukan kita banyak. Kemudian dari senjata wa sin syadid kita punya senjata yang kuat wal amru ilaik perkara terserah engkau wahai bilqis mau bagaimana Fanzuri lihat apa yang kau pilih madza ta'murin apa yang kau perintahkan kami jalankan mau perang-perang mau ndak terserah engkau ya yang jelas kita ini kuat punya senjata yang kuat tapi ratu bilqis ya ini perempuan Dia tidak ingin perang, namanya fitrah tidak suka perang. Dia berkata, Innal muluka. Dia ingatkan kepada kaumnya, Innal muluka idah dah kalu kardiatan afsaduha wajah alu aizat ahliha adillatan wakadali kayaf alun. Dia ingatkan, wahai pembesar besarku, sungguhnya para raja kebiasaan mereka, kalau sudah menyerang suatu negeri, ya, maka dia akan merusak negeri tersebut dan orang-orang mulia di negeri tersebut akan dihinakan oleh mereka. Allah mengatakan, Wakadali kayaf alun. Sebenarnya mengatakan perkataan wakadali kaya demikianlah yang akan yang akan mereka lakukan adalah perkataan Allah membenarkan perkataan Bilqis. Artinya kalau Bilqis melawan Sulaiman dan pasukannya akan datang dan menghancurkan kerajaan Sabah dan mereka akan menjadi hina. Saya dan kalian akan menjadi hina. Wahai wahai pasukanku kata Bilqis. Tapi saya punya ide kata Bilqis. Wa ini mursilatun ilahi ilaihim bihadiyatin fana al mursalun. Saya akan mengirim hadiah kepada mereka. Ya hari ya istimewa yang banyak dan kaya akan menunggu bagaimana keputusan yang diambil oleh mereka. Lihat bagaimana kabar mereka. Kata para ulama, Bilqis pintar. Dia tahu bahwasnya hadiah punya pengaruh. Ya, ya. Hadiah punya pengaruh. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan Bilqis ingin cek. Ini Sulaiman serius nggak berdakwah di jalan Allah atau ingin cari harta. Kalau dia terima hadiah berarti cari harta. Kalau dia ter tidak terima hadiah berarti dia serius ingin berdakwah dan tidak peduli. Maka akhirnya diputus, disiapkanlah ya disiapkanlah ya ada hadiah punya pengaruh ya. ya orang tadinya kasar jadi lembut ya dan macam-macam akhirnya Bilqis siapkan hadiah yang banyak mulailah pasukan yang membawa hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman akhirnya diserahkanlah hadiah tersebut kepada Sulaiman Sulaiman alaihissalam marah beliau berkata atumidunani bimal kalian ingin ingin memberikan kepadaku dengan harta menyogokku dengan harta. Fama atani Allahu khairun mimma Apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada hadiah kalian ini. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Tapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Tidak ada apa-apa saya punya lebih banyak daripada kalian. Nabi Sulaiman marah. Irji ilaihim falana tiyannahum bi junudin la kibalalahum biha. Pulang kalau pulang. Pulang sana ke negeri kalian ke Sabah. Kami akan mengirim pasukan. yang tidak ada yang bisa melawan pasukan tersebut. Walan uchrizan nahuminha adillah. Kami akan usir mereka dari negeri mereka dengan kondisi hina. Wahum sawghirun dan mereka akan rendah. Ancaman dari Nabi Sulaiman. Akhirnya ratu tersebut, para pembawa hadiah tersebut pulang lapor ke ratu Balkis. Ratu Balkis takut ya sudahlah kita menyerah saja. Kita masuk Islam saja. Akhirnya mereka berjalan dari negeri Sabak menuju ke Palestina untuk menyerahkan diri. Ya. Nabi Sulaiman mungkin dikabarkan oleh hutut atau, atau jin lihat mereka sudah datang. Akhirnya Nabi Sulaiman ingin bikin kejutan. Kata Nabi Sulaiman, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi qabla an ya'tuni muslimin?" Wahai kata Nabi Sulaiman kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana si Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku?" Mulailah Ifrit berkata, "Qala ifritun minal jin. Anak atika bihi qabla an Aku akan mendatangkan singgasana tersebut kepada engkau wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempatmu. Wa ini alaihi amin. Dan aku kuat dan terpercaya, jangan khawatir. Ifrit ini jin hebat ya. Dia jin setan tapi dia hebat ya. Dan dia anak buahnya Sulaiman. Jadi dia berkata, "Wahai Sulaiman, engkau engkau setiap hari mengecek kerajaanmu, dan itu butuh waktu duduk nanti waktu Sulaiman berdiri berarti sudah selesai dari pengecekan daripada pengecekan kondisi negara sebelum kau selesai dari berdi, dari pengecekan tersebut sebelum kau berdiri dari kursimu ya maka aku sudah bisa mendatangkan singgasana jadi maksud saya Ifrit mengatakan dalam waktu dua jam sebelum dua jam saya sudah bisa mendatangkan singgasana tersebut berarti ini menunjukkan jin punya kekuatan. Berarti jin ifrit terbang ke negeri sahabat, kemudian pikul itu singgah sana <laughs> kerjaan. Ya. Tapi dalam dua jam sudah datang. Dengan jarak 2000 km bisa datang dalam dua, dua jam atau kurang daripada itu. Ini pengakuan ifrit ya. Pengakuan apa? Ifrit. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala 'indahu minal kitab." Tiba-tiba berkata yang punya ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla an ilaika torfuk. wahai Sulaiman. Atau aku akan mendatangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu. Siapakah orang ini atau siapakah sosok ini yang mengatakan sebelum berkedip mata sudah datang singgasana. Ada khilaf di kalangan para ulama dan semua tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan maksudnya itu jin yang muslim. Kalau ifrit jin setan sekitar satu jam dua jam dia enggak dia bilang wahai Sulaiman saya sebelum kau berkedip sudah datang itu lebih hebat lagi daripada jin ifrit. Ada yang mengatakan ada seorang wali Allah yang bisa melakukan ini. Ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri. Seakan-akan Sulaiman ingin ngetes anak buahnya. Siapa sih kalian bisa datangkan singgasana sana? Ifrit bilang, saya bisa Sulaiman. Sebelum kau berdiri, sudah sangat datang singgasana sana. Kata Sulaiman, saya bisa wahai Ifrit. Sebelum kau mengedipkan matamu Ifrit, sudah datang singgasana sana tersebut. Sulaiman berdoa langsung datang. Allah yang datangkan. Walau alam siapakah sosok ini? Apakah Sulaiman atau yang lain? Walau alam bisawab. Yang jelas tiba-tiba singgasana tersebut hadir di hadapan Sulaiman. Bilqis lagi pergi menuju ke dari Balkis Palestina lama. Falam marohahu ainda. Tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah berada di depannya, kaulah Maka dia berkata inilah dari karunia Robku. Lia beluani ashkur am akfur. Tuhanku telah mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur inna Barang siapa bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Wa inna Barang siapa yang kufur, sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Sulaiman mengingatkan kepada kita semua, bahwasanya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Justru semakin banyak kenikmatan, kewajiban kita bersyukur semakin tinggi. Kita yang diberikan kelebihan harta misalnya, tidak sama dengan orang miskin kewajiban syukurnya. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenyamanan, kesehatan, kecerdasan misalnya ya, menjadi pemilik harta, maka kewajiban kita bersyukur lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin hidupnya susah, yang mungkin otaknya mungkin tidak begitu cerdas ya, mungkin sakit-sakitan, kita yang diberi banyak kenikmatan semakin banyak kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan untuk kita kufuri. Allah berikan kita kenikmatan bukan untuk kita sombongkan, tetapi untuk melihat Kata Nabi Sulaiman, "A apakah aku bersyukur am akfur ataukah aku kufur?" Kemudian Nabi Sulaiman ingatkan, "Wa man syakara fa inna li nafsi." Barang siapa yang bersyukur bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Anda bersyukur untuk Anda. Bukan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu Ala at kokol wahidin wahai ma na zada fi mulki Wahai hamba-hambaku kalau kalian seluruhnya jin manusia dari awal sampai akhir seluruhnya hatinya takwa seperti Nabi Muhammad SAW Alaihi atau seperti Malaikat Jibril tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali Allah tidak butuh dengan sholat kita Allah tidak butuh dengan puasa kita Allah tidak butuh dengan bacaan Quran kita Allah tidak butuh dengan tangisan kita itu semua untuk kita untuk kita sendiri makanya kata Nabi Sulaiman fayinna yash fa yashkul nafsi Barangkali bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Kita yang bersyukur kita untuk kita, pahalanya untuk kita, surganya untuk kita. Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Taib kata Nabi Sulaiman setelah hadir singgah sana Ratu Bilqis kata Nabi Sulaiman, kalau nak rubah-rubah dikit itu singgah sananya. Mungkin catnya dirubah-rubah atau perhiasannya dirubah-rubah. Pokoknya buatlah agak asing, ya, rubah dikit. Nanzur kita lihat atah tadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kita ingin lihat ini Balkis tahu enggak ini singgah sananya atau bukan. Dia ngerti atau tidak? Ada cerita Israiliyat, cerita Israiliyat, tapi ini semua dibantah oleh para ulama. Cuma saya sampaikan aja. Katanya Nabi Sulaiman alaihissalam tertarik sama Ratu Bilqis, ingin dia nikahi. Tapi harus masuk Islam dulu, ya. Namun Nabi Sulaiman ingin cek, ini ratu cerdas atau tidak? Kalau bahlul enggak dia enggak mau. Makanya dia ingin cek cerdas atau tidak. Maka untuk menguji kecerdasan Ratu Bilqis, dia ingin rubah sedikit tentang singgah sana Masih kenal gak singgasana tersebut yang sudah dirubah-rubah? Ini pertama. Yang kedua, ada isu-isu bahwasanya Ratu Bilqis ini adalah anaknya jin atau hasil persilangan antara jin dan manusia. Meskipun dia cantik wajahnya, tapi kakinya berbulu. Betisnya berbulu. Maka Sulaiman ingin cek benar gak kakinya berbulu atau tidak. Ya. Namun ini semua tidak ada sanatnya. Ya namun saya hanya sebutkan karena disebut dalam buku-buku tafsir. Taib, apa yang terjadi setelah dirubah-rubah sedikit tentang uh, uh, tentang singgasananya kata Allah falamajat kila kada arsyuk. tes ini tes IQ. Tatkala kalau datang maka ditanyakan apakah ini singgasanamu seperti ini? Bilqis melihat wah ini kayaknya punya saya tapi bukan. Kok ada lain? Tapi kok aneh? Kan singgah sana saya ditinggal di sana jauh. Kenapa bisa ada di sini? Tapi kok berubah? Pokoknya dites. Lihat Ratu Bilqis pintar. Dia tidak menjawab iya, dia tidak mengatakan bukan. Dia berkata dengan jawaban diplomasi ka'annahu Sepertinya subhanallah. Dia mengatakan sepertinya singgah sana aku. Ya. Ah, ini berarti pintar. Lolos. IQ lolos. Wa ilma min qabliha wa muslimin. Kata Nabi Sulaiman dan kami diberikan ilmu sebelum dia punya ilmu dan kami telah Islam terlebih dahulu. Kami adalah orang yang berserah diri. Wa dan dia telah dihalangi ya. Apa yang dia sembah telah menghalangi dia dari jalan Allah. Innaha kanat min Sungguhnya dia termasuk dari kaum yang kafir. Saya katakan tadi tafsir ya adalah tafsir Israiliyat maka tidak bisa kita benarkan cuma kita sampaikan saja ya. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh dia Kilalah silahkan masuk ya ke dalam istana. Ternyata Nabi Sulaiman siapkan istana luar biasa. Istana yang luas, yang di situ dibangun di atas, di bawahnya ada air, kemudian di atas air tersebut dibuat kaca yang panjang dan lebar, dan tebal. Dan kaca tersebut bukan kaca-kaca sambungan, kalau kaca-kaca sambungan, orang bisa lihat ini ada kaca di atasnya tetapi kaca tersebut benar-benar seakan-akan tidak ada dan luas panjang. Saya bilang di zaman sekarang tahun 2020 belum ada istana seperti itu. Istana itu sudah pernah ada di zaman Nabi Sulaiman ya karena tukang bangunannya jin-jin ya. kontraktornya jin, enggak bisa bikin ya. Kemudian Nabi Sulaiman suruh masuk melewati istana yang ternyata isinya air. Dilihat Bilqis harus masuk dan dia nurut saja. Falam maroathu. Tatkala dia melihat lantainya ternyata dia tidak melihat kaca. Ya, dia melihat ada ada air. Hasibat hulu maka dia menyangka bahwasanya di situ ada air kolam yang besar. Wakashafat ansa koiha maka dia singkap betisnya supaya masuk ke air. Sulaiman lihat, oh betisnya ternyata enggak ada bulunya. <laughs> benar. Tapi saya katakan itu juga Israel ya. Bahkan sebelum lama membantah tidak benar Sulaiman Tapi intinya intinya akhirnya dia angkat betisnya dan kelihatan betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman menjelaskan qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Ya, sungguhnya itu adalah istana ya yang licin yang terbuat dari kaca. Maka Bilqis pun sadar qala rabbi inni rabbi inni nafsi aku telah berbuat zalim kepada diriku wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin dan aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah bukan karena Sulaiman aku masuk Islam karena Allah penguasa alam semesta. Ya. Apakah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis? Ya. Tidak ada dalilnya. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman menyerahkan Ratu Bilqis kepada raja yang lain. Wallah alam ini semua tidak ada e, ceritanya. Ya. alam bisawab. Ya. Yang ada datang hanya dalam kisah Israeliyat. Ya. Waktu walimah juga kita tidak hadir. Ya, intinya. Taib. Inilah kisah Nabi Sulaiman as ya. uh, yang tersebut di dalam versi Al-Quran. Saya tutup kisah Nabi Sulaiman dengan kisah Nabi Sulaiman dalam versi Bible. Telah kita sebutkan dalam versi Al-Quran, Nabi Sulaiman rajin beribadah, awab, nikmal abdu, hamba yang terbaik bertobat kemudian berkorban kuda-kuda yang dia sukai kemudian dia sembelih diserahkan kepada fakir miskin ya kemudian selalu berdoa kepada untuk bersyukur tidak pernah sombong tidak pernah angkuh ya luar biasa Nabi Sulaiman Alaihissalam ya adapun dalam Bible ya atau sebelum kita sampaikan dalam Bible tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman Allah berfirman tentang wafatnya Nabi Sulaiman dalam surat Sabah ayat 14 Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mauti illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah Tatkala kami putuskan Nabi Sulaiman akan meninggal dunia, maka tidak ada yang menunjukkan tentang kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra tatkala Nabi Sulaiman jatuh, tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamunal ya ghaib, maka jin sadar kalau mereka tahu ilmu ghaib, ma labithu fil adabil buhin, maka mereka tidak akan terus dalam siksaan yang uh, yang menghinakan. Jadi maksud ayat ini Sulaiman alaihissalam beliau diantaranya ngecek pekerjaan jin-jin jin-jin setan-setan juga jadi anak buah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman sering ngecek dan sering beliau sholat sholat dengan tongkatnya kalau beliau sudah sholat terkadang lama sampai disebutkan berhari-hari bahkan sebagian riwayat mengatakan dalam Israel sampai setengah tahun berbulan-bulan nah, ada yang Nabi Sulaiman kalau sudah pegang dia kuat ibadah tapi dia bersandar kepada sebuah tongkat begitulah setiap hari sehingga jin-jin ketakutan Oh Sulaiman datang, mereka kerja. Oh Sulaiman datang, mereka kerja. Ya, terus begitu. Satu hari dan ada isu-isu tersebar di kalangan kerajaan Sulaiman, jin-jin sombong. Kita tahu ilmu gaib, kita tahu ilmu gaib. Maka Allah ingin menutup mulut mereka yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Allah buktikan bahwasanya kalian jin sok-sok ngaku tahu ilmu gaib, sekedar mencuri-curi berita dari langit, kalian tidak tahu ilmu gaib. Buktinya Sulaiman mati kalian tidak tahu. Itu maksud Allah dalam ayat ini. Maka akhirnya suatu hari Allah telah mencatat Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nabi Sulaiman pun datang seperti kebiasaannya. Kemudian dia menjaga melihat ya, mandorin jin-jin yang sedang kerja, jin-jin setan yang sedang bekerja. Maka Nabi Sulaiman sholat. Waktu dia sholat, dia pegang tongkatnya. Jin-jin tidak tahu, wah oh, Sulaiman ada, mereka terus kerja. Sulaiman ada, belum pulang kerja terus. Terus sampai disebutkan berbulan-bulan Nabi Sulaiman terus sholat di situ. Padahal sudah meninggal. Sudah meninggal tapi dia pegang. Karena kita tahu jasad jasad Nabi tidak tidak rusak yang rusak tongkatnya. Nabi Sulaiman beli pegang tongkat. Ini sudah meninggal, jin, jin tidak tahu. Kerja terus, kerja terus, kerja terus. Tiba-tiba rayap makan tongkat tersebut. Begitu tongkat tersebut patah, Nabi Sulaiman jatuh. Waduh, jin, jin bilang, wah kita salah. Ternyata Sulaiman sudah mati dari kemarin-kemarin. Kita ada kerja setengah mati. Makanya Allah mengatakan, kalau jin tahu ilmu gaib, mereka sudah kabur. Tatkala tahu Sulaiman mati. Ternyata Sulaiman mati, mereka tidak tidak tahu. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Ini bosnya bahwasanya jin tidak tahu ilmu ilmu gaib sebagaimana manusia yang tahu jin hanya nebak-nebak hanya dengar berita-berita dibicarakan oleh malaikat tapi mereka tidak tahu ilmu gaib. Sekarang kita bicara tentang Nabi Sulaiman versi Bible. Kalau Sulaiman versi Bible jauh, jauh, berbeda. Di akhir hayatnya dia murtad. Ya. Kemudian apa namanya kerjaannya hanya nuruti keinginan istri-istrinya. Ya. Bahkan dia bangun eh, tempat sembahan untuk berhala-berhala. Itulah Sulaiman versi Bible saya bacakan yang termaktub dalam perjanjian lama di raja-raja 1 ya bagian 11 ayat 1 sampai 12 yang punya bebel silakan dibuka ya saya ulangi raja-raja 1 ada dua raja dua raja satu ada raja 2 ini raja-raja 1 terus 11 bagian 11 Kemudian di bagian sebelah itu ada ayat banyak, ayat 1 sampai 12. Saya bacakan, Adapun Raja Salomo, Raja Sulaiman bin Daud. Mencintai banyak perempuan asing. Dia suka dengan perempuan asing. Selain Asing maksudnya selain Bani Israel. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Suku-suku ini. Dia mencintai anaknya Fir'aun dari Mesir. Dan dia juga suka dengan wanita-wanita dari suku Moab, suku Amon, suku Edom, suku Sidon, suku Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Allah sudah ingatkan, "Jangan bergaul dengan suku-suku itu." Jadi, kalau kita lihat Allah versi Bible seakan-akan Allah ini apa ya? Pembela Yahudi tok gitu. Perhatian sama Bani Israel doang. Maka Allah sudah ingatkan Jangan kalian bergaul dengan suku-suku Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Kenapa mereka? Kalau kalian bergaul dengan mereka, mereka akan mencondongkan hati kalian kepada tuhan-tuhan mereka, kepada allah-allah mereka, maksudnya kepada tuhan-tuhan mereka. Namun apa kata dalam Perjanjian Lama? Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Sulaiman sudah jatuh cinta sama cewek-cewek dari sana. Ia mempunyai 700 istri, bayangkan. Sulaiman memiliki 700 istri. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik jadi Sulaiman ini luar biasa dalam versi perjanjian lama. Istrinya 700, gundiknya 300. Seribu berarti. Ini Nabi Muhammad SAW baru istri 9 sudah banyak kicau, berkicau orang-orang kafir ya. Protes sana, protes ini, nuduh macam-macam, nuduh ikut hawa nafsu lah macam-macam dengan tuduhan tidak-tidak. Ini Sulaiman punya istri 700, mereka tidak pernah komentar. Tidak pernah komentar di Twitter ya ini istrinya 700 ya kita bilang mungkin saja ini syariat terdahulu kita nggak tahu benar atau tidak yang jelas demikian dalam perjanjian lama istrinya 700 gunduknya 300 jadi total 1000 kemudian kata kata Allah dalam perjanjian lama ini nggak tahu ini apa pokoknya ini Taurat kalau menurut mereka Taurat istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan istri-istrinya tadi menggoda Sulaiman sehingga dia lupa kepada Tuhan saya lanjutkan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, waktu Sulaiman sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Yaitu istri-istrinya menjadikan Sulaiman condong kepada Tuhan-Tuhan lain. Nasib tragis. Sulaiman setelah tua malah murtad ya. Su'ul khatimah di sini. Taib. Sehingga ia tidak dengan penuh sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Bayangkan Sulaiman digoda oleh istrinya sampai condong kepada tuhan istrinya, tuhan istrinya. Tuhan-Tuhan dari suku yang lain. Sehingga, sehingga ia tidak sepenuh hati, bertaut, berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud, ayahnya. Dia tidak seperti Daud. Kemudian, berkatalah Allah, "Demikianlah Salomo," atau berkatalah e dalam Perjanjian Lama ini, "Demikianlah Salomo mengikuti Astoret Dewi orang Sidon." Sulaiman mengikuti dewa-dewanya, ada dewanya orang Sidon, dan mengikuti Milkom Dewa Kejijikan sembahan orang Amon. Nabi Sulaiman ikut dewa-dewa, dewanya orang Sidon, dewanya kaum suku Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo bermaksiat melakukan perbuatan jahat yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Dewa kejijikan sesembahan orang Moab. Bahkan saking parahnya Nabi Sulaiman menetesi mereka. Dia bikin bukit pengorbanan untuk menyembah terhadap Dewa Kamos. Di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Mauloh, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Juga bikin lagi uh, se tempat sembahan buat dewa Moab, uh, buat dewanya suku Moab. Dan bikin lagi tempat ibadah untuk sembahan suku Amon. Karena istri-istrinya dari Moab, dari Amon. Jadi Sulaiman ini ngomongin sama istrinya. Dia takut sama istrinya atau sayang sama istrinya sehingga istrinya suruh syirik dia bikin. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu benar Sulaiman semua istrinya punya dewanya, dewa yang ini, dewa ini dikerjain. Yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka, kepada dewa-dewa mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murka kepada Salomo. Ya Allah marah sama Sulaiman. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhannya Israel Nabi Sulaiman menyimpang. Ini kayaknya <tuhannya, Tuhannya, Tuhannya buat Israel dong yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, tuhan-tuhan lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau telah engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sungguhnya aku akan menggoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu hanya pada waktu hidupmu ini aku belum melakukannya oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah. Aku akan mengwayakannya Jadi Allah ancam wahai Sulaiman, gara-gara kau kurang ajar, kau bermaksiat, kau menyembah dewa-dewa, aku akan menghancurkan kerajaanmu. Tapi kerajaanmu hancur bukan sekarang, nanti di tangan anakmu. Inilah Nabi Sulaiman versi Bible. Dia telah melakukan lima kesalahan. Yang terparah Sulaiman di akhir hayatnya murtad, suul khatimah. Di mana ia mengikuti dewa-dewa istrinya? dewa istri ini amon suku ini suku ini dia bikin diikuti semua, dia mengikuti. Padahal dalam syariat Nabi Musa Alaihissalam, orang yang murtad harus dibunuh. Meskipun murtad tersebut seorang nabi. Karenanya Nabi Musa Alaihissalam membunuh para pengikutnya yang telah menyembah patung sapi, ribuan dibunuh sama Nabi Musa Alaihissalam. Perhatikan dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Ulangan 13 ayat 1-15, ada hukum yang berlaku dalam Taurat mereka, versi mereka. Allah berkata, "Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu satu tanda atau mukjizat. Ya, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu terjadi dan ia membujuk, "Mari kita mengikuti Allah lain, Tuhan yang lain yang telah yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya," maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin, pemimpin itu, pemimpin itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu yang harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin, pemimpin itu harus tadi hukum mati. Bayangkan, jadi kalau Nabi ngajak sembah kepada yang lain, apalagi bikin kuil, apalagi bikin penyembahan kepada dewa-dewa, maka Nabi itu harus dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad kepada Tuhan Allahmu yang telah membawa keluar kamu dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan diperintahkan Tuhan Allahmu. Jadi aturannya dalam Taurat kalau ada Nabi murtad harus dibunuh. Jadi Sulaiman melakukan kemurtadan di akhir hayatnya menurut versi Bible. Yang kedua, Sulaiman membangun bukit, membangun bukit pengorbanan bagi dewa-dewa berhala-berhala. Dibangun. Dan berhala-berhala ini disebutkan dalam perjanjian lama sampai ratusan tahun hingga akhirnya disebut di, dihancurkan oleh seorang raja bernama Yosia bin Amon. Ya, Yosia bin Amon, ya banyak berhala-berhala dia setelah ratusan tahun. Silakan lihat cerita tentang bagaimana Yosia menghancurkan berhala berhala, -berhala tersebut dalam Raja-raja 2 -Raja bagian 23 ayat 5 sampai 19. Dia pergi ke gunung-gunung dihancurkan kuil-kuil yang pernah dibangunkan oleh Sulaiman, dihancurkan semuanya. Kesalahan ketiga, Sulaiman menikah dengan wanita-wanita dari suku-suku yang dilarang. Padahal sudah dilarang, jangan dekati suku-suku tersebut. Namun Sulaiman melanggar ikut hawa nafsunya. Allah sudah larang, dia tetap nikah sama suku-suku Moab, suku Amon, suku Het dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, ia menikah dengan tujuh belas wanita dan tiga belas gundik. Padahal hal ini dilarang terhadap raja-raja Bani Israel. Allah pernah berkata dalam versi mereka. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Dilarang punya banyak istri. Supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Dilarang punya banyak istri menurut aturan mereka. Ternyata Nabi Sulaiman melanggar, istrinya 700, gundiknya 300. Kemudian kesalahan kelima, istri-istri Sulaiman menyembah dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka. Harusnya dalam dalam hukum Taurat yang melakukan kemurtadan harus dibunuh dengan dirajam. Ya. Saya bacakan teksnya dari Taurat. Allah berkata, apabila So, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anak perempuanmu, atau isrimu sendiri, atau sahabat karibmu, memujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah yang lain, yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh darimu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya. Dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasini dia dan janganlah menutupi kesalahannya. Tapi bunuhlah dia. Bayangkan ada yang ngajak murtad harus dibunuh. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuhnya. Kemudian seluruh rakyat engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Jadi dalam aturan Taurat kalau ada yang berbuat murtad bunuhnya apa? Dengan dilempari dengan rajam, dengan mati. Ya. Ternyata Nabi Sulaiman tidak merajam istri-istrinya. Dan tidak disebutkan Nabi Sulaiman bertobat setelah itu. Ya. Kalau dia bertobat harusnya dia hancurkan kuil-kuilnya. Kalau dia bertobat dia harusnya merajam istri-istrinya dan seterusnya. Perhatikan inilah versi Nabi menurut perjanjian lama. Bagaimana Allah suka telah murka kepada mereka. Allah murka kepada Nabi Sulaiman sebagaimana kita sebutkan di sini. Sebelumnya Allah murka kepada Daud, bapaknya. Sudah kita sampaikan dalam kisah Nabi Daud. Sebelumnya lagi Allah pernah murka kepada Nabi Musa. Dalam keluaran 4 13 sampai 14 bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, Subhanallah Nabi Nabi terus melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kalau Nabi Nabi saja Nabi Musa dimurkai, Nabi Daud dimurkai, Nabi Sulaiman dimurkai oleh Allah, bagaimana dengan selain Nabi Nabi, ya ini aneh ya kalau kita dalam Islam tidak dalam Islam mereka Nabi Nabi adalah hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang yang mulia, kalau mereka bersalah mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah uh, yang bisa saya sampaikan tentang Nabi Sulaiman. Alaihissalam semoga bermanfaat kita kafaratul majlis bana qawli bihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh